isyarat ya tentang bagaimana kewajiban seorang laki-laki untuk menyantuni keluarganya, kewajiban seorang laki-laki untuk mencari nafkah. Dan ini sudah pernah kita jelaskan dalam beberapa pertemuan bahwa kedudukan seorang laki-laki sebagai qiwam ya dalam rumah tangga, qawwam 'ala nisa, di antaranya disebabkan karena wa bima anfaqu min amwalihim, ya karena merekalah yang memberikan nafkah kepada istri-istri mereka. Walaupun ada kondisi-kondisi yang darurat atau kondisi-kondisi yang merupakan perkecualian ya, seperti yang kita telah bahas pada kisah dari istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang banyak membantu suami beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Namun dalam kondisi normal dan hukum asal, laki-lakilah yang berkewajiban untuk mencari nafkah dan untuk menyantuni keluarganya.